Sunnah Rasulullah. Abah Gurus Kumpul menyampaikan beberapa sunnah Rasulullah yang jarang dipakai atau diamalkan. Berikut adalah 14 sunnah tersebut. Satu, memakai celak mata sebelum tidur malam. 2. Bila duduk mau berdiri, baca sholawat sholallahu ala Muhammad, dan juga bila berdiri mau duduk, baca sholawat. 3. Bila melihat orang bersin, kita membaca yarhamukallah. 4. Bila memasang baju yang berkancing, masang kancingnya mulai dari bawah. 5. Bila memakai celana, harus dengan duduk. 6. Memutar cincin saat berwudu. 7. Memakai imamah atau surban ketika sembahyang. Cukup sembahyang di rumah saja sendirian atau dengan keluarga. 8. Bersin ke sebelah kiri. 9. Ketika mendengar orang azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita membaca marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah membaca doanya, lalu kecup kedua ibu jari kita dan langsung usap ke mata. 10. Selesai berwudu, berjalan sambil membaca surat Al-Qadr Inna anzalna 3 kali. 11. Bila menguap, tutupi mulut, lalu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan sunat menutup mulut dengan tangan kiri. 12. Memakai minyak harum bila mau tidur. 13. Memakai kopiah atau penutup kepala bila mau masuk WC. 14. Suka dengan warna hijau, hitam, dan putih, karena Rasulullah suka sekali dengan warna-warna yang ada di dalam surga, yaitu warna hitam, putih, dan hijau. Itulah 14 sunnah Rasulullah yang jarang diamalkan menurut Abah Gurus Kumpul. Mudah-mudahan kita bisa mengerjakan apa yang sudah diajarkan oleh Abah. Mudah-mudahan berkat mengerjakannya kita dikumpulkan bersama beliau di akhirat nanti. Amin.